Pembersihan kerennya itu bentuknya seperti itu. Kita lanjut dibersihkan.
Selanjutnya kita bersihkan bearingnya. Ini bearing headsetnya ya. Terus ini bearing baby partnya. Ini pembersihannya kita ganti karena kita membersihkan bearing, jadi kita nggak memakai bekas yang lainnya membuat pembersih yang lainnya. Jadi ini masih bening ya guys ya, biar si ininya nggak kena gram-gramnya. A few moments later. Ini part-partnya yang setelah kita bersihkan, hasilnya seperti ini. Kering kerontang. Ini pulinya kita copotin ya. Kita bersihkan semua.
baby padnya sama headsetnya. Ini kita bersihkan. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau memang channel ini mau berkembang terus, bantu like ya guys. Ditunggu.